to hold, someone to care, someone who's there. Hi guys, welcome back to Florinda Channel. Di video kali ini, aku akan membuat Korean makeup tutorial. Okay, let's get started. Pertama-tama, aku mau pakai Vaseline Lip Therapy buat di bibir aku sebelum aku pakai makeup. Cukup sedikit aja, jangan banyak-banyak. Untuk makeupnya, aku pakai BB Cushion dari Laneige. Ini aku pakai yang Ivory nomor 13. Laneige, kebalik. Nah, ini. Ini tuh adalah salah satu the best BB Cushion. Ini adalah salah satu the best BB Cushion. BB Cushion. Ini adalah salah satu the best BB Cushion yang pernah aku coba. Jadi kan biasanya foundation yang lain, BB cream yang lain tuh kadang di kulit tuh kalau kita udah berkeringat dia tuh kayak pori-pori, keluar pori, keluar kayak bolong-bolong gitu dan membentuk pori-pori, dan itu bagi aku tuh enggak banget. Nah, tapi itu semua enggak ada di Laneige ini. Dia tuh meng-cover banget, ringan banget di wajah, dan pemakaian makeup ini tambah lama itu tambah glowing dan dewy. Makanya aku pakai ini. Untuk pemakaian BB Cushion ada dua tipe. Kalau misalnya kita mau hasilnya matte, itu kita digini. Tap tap tap. Di tapnya tuh lebih tekan. Tap tap. Kalau kita mau hasilnya dewy, kayak mirip-mirip kulit-kulit orang Korea itu, kita harusnya gitu. Ada dua trik. Nah, karena ini adalah tutorial makeup Korea, Korean makeup, jadi aku mau bikinnya dewy di wajah. Jadi aku concealer ini mereknya dari Chanel. Ini itu nomor 10 dan aku bakal pakai di kelopak mata aku di daerah-daerah sini dan daerah T-zone. Setelah itu kita ratain. Lalu aku akan bikin alisnya, karena orang-orang Korea tuh kebanyakan alisnya tuh harus bener-bener rata. Jadi aku mau bikin serata mungkin, tapi nggak kaku dan natural. Nah, di sini aku punya pensil, eyebrow pensil dari Shu Uemura. Ini tuh nomor 9. Jadi aku bakal bentuk dulu si alisnya. Bentuk aku pakai Anastasia Beverly Hills yang Deep Brown Pomade. Ini aku yang gradiasiin ujung-ujung alis ini biar lebih natural. Kemudian kalau mau bikin tutorial makeup Korean, nggak, memang harus Korean makeup tutorial Korean makeup itu harus identik banget dengan alis yang lurus. Tapi kalau misalnya emang gak pas di muka kalian, kalian bisa sesuaikan dengan alis kalian aja. Cuman mungkin di makeupnya kalian bisa lebih di dewy dan glowing dan flawless. Using concealer, I'm gonna shape and clean the edge of my brows to make a heaven straight.
Untuk dari eyeshadow, aku pakai eyeshadow dari Makeover. Ini Trivia Eyeshadow Indian Summer. For eyeshadow, first I'm gonna apply this bronzer onto my lid and create a bigger eye effect. For eyeliner, I'm gonna use the gel eyeliner from Maybelline. They like to do straight line eyeliner. Aku bakal ngeset pelopak mata aku bawah mata sini dengan bedak tabur dari RCMA supaya nggak retak-retak dan hasilnya lebih smooth. Aku akan blend dengan brush. Di koran sana, like this trend aerosol. Buat kalian yang gak tahu aerosol, basically aerosol is the eye bag alias kantung mata. Jadi mereka menganggap aerosol would make their appearance more young looking. Jadi aku akan pakai bronzer di bawah kantung mata aku. And next aku bakal kasih highlight di kantung mata aku supaya terlihat pop lagi. Dan kasih lagi di bagian inner corner. Karena orang-orang di sana nggak terlalu intense contouringnya, so I'm gonna lightly apply my bronzer. I'm looking for someone to hold, someone to care, someone who's there. Next, aku bakalan pakai blush on from Emina yang shade-nya cherry blossom. Sini aku nggak pakai mascara karena aku pakai eyelash extension. Tapi buat kalian yang emang mau pakai fake eyelashes atau bulu mata palsu, boleh banget. Cuman aku saranin kalian harus pakai yang natural. Dan kalau emang nggak pakai bulu mata palsu dan nggak pakai eyelash extension, kalian bisa pakai mascara di bulu mata atas dan di bulu mata bawah. Lagi untuk bikin ombre lips, karena di Korea itu terkenal banget dengan ombre lipsnya, dan itu adalah salah satu teknik lipstick favorit aku. Dan aku bakal kasih concealer dari Chanel yang tadi aku bilang di garis-garis bibir sedikit aja, jangan banyak-banyak. Itu aku mau pakai lip tint. Ini lip tint dari Maybelline nomor 08. Aku akan pakai lip tint ini di tengah-tengah sini. Sedikit aja. Lalu kita ratakan pakai tangan. Pakai jari. Okay, so this is my version, the Korean makeup look. I hope you guys like it and hope it helps. If you guys have any suggestion or request, please leave a comment down below. Don't forget to subscribe if you haven't already, and please give this video a thumbs up. Then I'll see you guys on my next video. Bye!